Hai 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 guys, jumpa lagi di channel Daily Mommy Mini. Kali ini saya mau review sandwich maker atau toaster atau pemanggang roti merek Sonifer. Sonifer ini merek dari mana sih? Usut punya usut, ini merek Cina punya. Tapi kualitasnya oke, guys. Yang aku suka dari pemanggang roti ini nggak ada sekatnya kayak pemanggang roti yang lain. Nih, terus bergaris-garis. Jadi kayak kita manggang di pemanggang beneran. Nanti akan aku tunjukin kalau panggangan ini nggak hanya bisa cuman manggang roti aja, jadi bisa untuk manggang pisang, bahkan goreng telur di sini juga enak, guys. Banget kan panggangannya, enteng terus mudah dipakai. Nanti di akhir video akan aku kasih dimana aku beli panggangan ini ya, via Shopee dong tentunya, free ongkir. Ini instruksi manualnya, kemudian ada kartu garansinya juga, guys. Ada lampu indikatornya juga ya. Kalau saya pakai terminal yang ada cetekannya, apa sih cetekan ya. Jadi kalau mau saya matikan, tinggal saya matikan tombol di terminalnya, jadi nggak perlu cabut-cabut kabelnya. Yuk kepoin aku masak nih, aku manggang apa nih, manggang pisang. Yum. Panggangannya guys, duh cakep banget ya. Kalau ini roti yang saya panggang tadi di toaster ini. Nah, ini saatnya bersih-bersih. Toaster ini sama kayak toaster yang lain sih, bersihinnya gampang kok. Tinggal pakai kain basah, kemudian kita lap lagi pakai tisu kering. Bersih deh panggangan kita.